Penulis Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, mengeluarkan prediksi terbarunya terkait harga Bitcoin. Mengutip Bitcoin.com, Kiyosaki memprediksi harga Bitcoin bisa meroket hingga ke posisi $500.000 Amerika Serikat di tahun depan dan $1.000.000 Amerika Serikat pada 2030. Kiyosaki merujuk pada buku terbaru Jim Rickards, yang memperingatkan tentang risiko yang ditimbulkan kecerdasan buatan terhadap sistem keuangan global, yang berpotensi meningkatkan ketidakstabilan ekonomi. Kiyosaki menyampaikan prediksi harga Bitcoin terbarunya dalam sebuah posting di platform media sosial X pada hari Jumat, 20 September 2024. Dalam unggahannya itu, dia menyoroti buku terbaru Jim Rickards, yang menggambarkannya sebagai buku terpenting saat ini. Kiyosaki menjelaskan bahwa temannya, Rickards, telah mengiriminya salinan awal, Money GPT, yang akan segera dirilis, dan menekankan, ini menakutkan karena AI akan mengguncang dunia keuangan. Kabar baiknya adalah, prediksi Jim Rickards berarti Bitcoin akan segera mencapai $500.000 Amerika Serikat pada tahun 2025 dan $1.000.000 Amerika Serikat pada tahun 2030, kata Kiyosaki. Rickards, seorang pengacara, ekonom, dan penulis Currency Wars asal Amerika, sering membahas isu-isu ekonomi makro global, menawarkan wawasan tentang risiko inflasi, kebijakan bank sentral, dan dampak peristiwa geopolitik terhadap ekonomi global. Bukunya, Money GPT, mengeksplorasi bahaya kecerdasan buatan terhadap sistem keuangan global, menyoroti bagaimana AI dapat memicu ketidakstabilan ekonomi dan meningkatkan risiko keamanan nasional. Buku tersebut berpendapat bahwa AI akan mempercepat krisis keuangan dengan menghilangkan intervensi dan empati manusia, sehingga menciptakan sistem yang kacau dan terus berlanjut. Rickards menyerukan penggunaan logika manusia dan akal sehat untuk mengurangi risiko ini sebelum AI membentuk kembali ekonomi global.